abang, pegang jap. Okey. Abang tuangkan kat tangan saya. Enjin oil treatment. Okey dah cukup. Okey, kalau sahabat semua tengok dia mengalir. Oh, nampak melekit macam gam. Macam gam. Inilah enjin oil treatment tak digalakkan pakai. Sebab korang kalau tukar minyak hitam, biasanya abang-abang pemain dia akan suggest, "Bang, pakai enjin oil treatment. Pakai enjin oil treatment." Sebenarnya enjin oil treatment tak bagus sebab dia hitam pekat, ikat, melekat. Korang kalau servis tukar minyak hitam, cukuplah korang pakai minyak hitam saja, tukar oil filter, tak perlu tambah oil treatment. Tak mati dia kalau tak pakai benda Allah ni, oil treatment. Mati ke korang rasa kalau tak pakai oil treatment ni? Macam ni lah jadi dia. Tambah-tambah minyak hitam macam ni, mic tersumbat, minyak hitam tak dapat naik ke atas, engine jam. Kos yang besar. Jadi sebelum engine jam ni, apa yang test kereta ni, kita tengok cantik macam ni kan. Bila dah bunyi macam tu, apa yang stop engine, masuk ke bengkel, apa yang minta keizinan daripada tuan kereta, abang saya nak buka oisam abang, abang izinkan tak saya buka oisam abang? Okey, peng, buka lah peng. Tengok bila saya buka, macam ni lah hasil dia. Macam ni lah hasil dia. Customer-customer yang ada kat sini pun hari ni menyaksikan benda macam ni. Diorang pun terkejut tengok. Abang terkejut tak tengok? Betul? Kereta abang macam mana? Okey? Okey, service on time. Kan? Macam ni lah. Sesiapa yang ada kat sini dapat belajar hari ni. Satu ilmu yang bermanfaat untuk apa yang kongsikan pada korang semua, pada sahabat-sahabat semua. Jika rasa bermanfaat ilmu ni, share. Kongsikan ramai-ramai. Kita kasih meletup. Ini live kita kasih meletup. Sebab benda ni bagus untuk sahabat semua, saudara-saudara kita di luar sana tu. Memang bagus. Apa yang tak marah? Boleh servis oisam saja ke? Boleh. Jadi bila dah jadi macam ni, kita buka oisam, kita servis. Tapi dah kes macam ni, mungkin apa yang akan rendam, masukkan ke dalam tong ajaib kita satu hari, satu malam. Besok kita akan cuci, pastikan berkilat. Bersih balik mic ni semua. Kita akan cuci, bagi berkilat, pasang balik. Tengok macam mana. Terima kasih sama-sama. Jika bermanfaat, tolong share sahabat-sahabat semua. Apa yang ramai ni, 5,000 sahabat. Dengan follower dah berapa ribu, apa yang pun tak tahu. Korang yang tengok video live ni, tolong share kan. Tujuan korang follow apa yang banyak, apa yang kongsikan pada sahabat semua tentang tip-tip penjagaan, tentang permasalahan kereta. Beginilah jadinya. Tolong tekan share, support business seorang kita. Saudara-saudara kita, siapa cakap kita tak boleh? Orang lain boleh, kita tak boleh. Terima tu. Assalamualaikum. Terima tu.